Aizat, orang yakin Aizat tidak boleh jumpa orang lagi sekarang ini. Ah, orang yakin sangat-sangat Aizat tak boleh jumpa orang ni. Okay. Relax, relax, relax. Macam tak sedap pula. Macam tak best pula. Ya Allah, Aizat, Aizat. Kepala Aizat boleh dapat orang ini. Astagfirullahaladzim. Selamat datang ke dalam channel Horangi 99 dan hari ini Horangi akan main game Flashlight Tag. Di mana dalam description dia tulis, can you survive while Tagger's battery last? Maksudnya apa yang Horangi faham dekat sini, bolehkah kita bertahan sehinggalah Tagger punya battery tu habis, okay? Dia tulis juga, hiders hide from the Taggers, avoid getting caught, save your teammates and survive. Manakala untuk Taggers pula, dia kena tangkap semua yang penyorot tu menggunakan lampu. Sebab tu nama game ni Flashlight Tag. Jadi orang yang tak sabar ni, jom. Sekarang game dah bermula. Alright, round in progress. 3 hiders remaining. Okay, kita tengok sikit. Mimigo sedang menyorot di dalam almari. Boy, kaki Mimigo. Kurus. Manakala Zara Ganu pula sedang menyorok di tepi almari. Sudah. Tagernya dah sudah sampai. Sebab ni first round je kan, Zara. Dia tak boleh kena lampu. Kalau Tagger tu suluh lampu kepada Hider, Hider punya nyawa akan terpotong ataupun hilang nyawa. Orang problem Zara. First round baru. Korang start awal sangat. Tak relax lah. Okey, lepas itu ni. Manakala Amirul Syafiq sedang berada di dalam satu almari. Ibarat serta dalam kelas . Amirul Syafiq, maaf lah ya. Orang lagi terpaksa bagi tahu. First round, first round. Orang lagi nak cepat main juga. Korang mula dulu. Habislah, memang habislah. Amirul Syafiq, datanglah tolong kawanmu ini. Dua orang ini sedang meminta tolong. Apa yang kamu buat dalam ini? Amirul Syafiq sebagai seorang tentera, dia berani. Dia tak berani. Dia berani. Dia berani. Mari kita lihat adakah Amirul Syafiq berani menyelamatkan rakan-rakannya, iaitu Zalah. Come on, cepat kejarlah. Amirul Syafiq tak berani. Amirul Syafiq, ikutlah jalan lain. Amirul Syafiq, insyaAllah boleh. Zaf, ya Allah Zaf, cepat Zaf. Ya Allah Zaf, terlepas. Amirul Syafiq adalah askar yang sebenar. Dia berjaya survive tau. Baiklah, tadi first round dah habis. Tadi orangnya harap sangat-sangatlah. Yang mana yang orangnya dah reveal lokasi tadi, dia tak ni lah. Okay, orangnya play. Okay, orangnya sempat tekan play. Okay, so ini adalah first round lah. Yang tadi tak kira lah. Yang masa orangnya revealkan tempat tu. Okay, tempatnya biar diorang je lah pilih. Orangnya tak kisah pun tempat mana-mana pun. Nampak gayanya supermarket menjadi pilihan. So ni kira first round lah ni untuk kami semua, kecuali untuk Mimigo, Zalah, Zaf Akil dan juga Aminul Syafiq. Tadi Aminul Syafiq menang ya. Okay, you are okay. Tagger, orang ni nak jadi Tagger. Tolonglah je Tagger. Hider pula. Aduhai. Okay, Zailin. Fitri jadi Tagger. Ini senang ni. Supermarket besar pula. Ini tempat map paling best lah. Sebab besar tau. Besar weh. Nak sorok kat mana . Pilih nak sorok kat mana. Orang yang dah jumpa dah tempat. Okay. Jangan sorok ramai-ramai. Ya Allah. Pecah lah. Janganlah ikut orang ni. Ya Allah. Pecahlah. Janganlah ikut orang ni. Korang nak orang ni mati ke? Tolonglah. Orang ni tak nak mati awal. Tolonglah. Gerak pula orang ini. Tempat punya dah besar. Berpecah. Kita boleh nampak tau. Tagger tu, dia suluh lampu. Jadi ini kelebihan sebab kita bermain pada waktu gelap. Jadi ini sangatlah memberi kelebihan kepada Hider sebenarnya. Okay. Kita kena selamatkan kawan-kawan kita. Jangan jadi penakut. Jangan takut mati. Kita selamatkan rakan-rakan kita. Jom.
tu ada yang perlukan bantuan to help me. Ayuh, rakan-rakan kita, mari, mari. Kita cuba selamatkan. Jangan. Ah! Wafi! No, 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 no. Aduh, aduh. Aduh, aduh. Nyawaku. Ah, nyawa Horagi. Tolong. Ah, tak boleh kena lampu. Ah, tolong. Ya Allah. Ah, tolong saya. Ah, saya dah terkorban. Aduh. Oh, oh, oh. Sahabat, tolong. Ah, Allah, Allah, Allah. Ah, ya Allah. Kena lagi dengan Wafi. Wafi, terima kasih. Selamatkan orang ini. Tetapi, aduh. Ah, no, Mimi go. Tolong. Tolong. Tega ni terlalu kuat. Tolong kami. Bantu kami. Kami sedang dalam kesakitan. Aduh, Tega ni tak kasi can langsung ah. Aduhai. Siapa? Oh, Amirul Syafiq. Oh. Okay, okay, okay. Go, 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 go. Meza, Meza, go, go, go. Go, 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 go. Ah, mati. Weh, susah weh. Orang kita dah mati sebab dia ada tiga nyawa je tau. Kalau tiga kali kita terkena lampu, habislah kita sebenarnya. Ah, baik, sekarang ni kita lihat Nish Ryan masih hidup. Aizat, wow. Seperti biasa, Aizat jumpa tempat terbaik untuk menyorok. Ya Allah, kita seharusnya ikut Aizat. Aizat tenang je sekarang ni. Ah, nampak gayanya sekarang Fitri semakin tertekan. Kerana apa? Bateri dia semakin mengurang. Sekarang 22%. Aizat, bertahanlah Aizat. Bateri dia semakin berkurang. 16%. Tekanan sekarang untuk Tega sebenarnya. Dia gagal lah untuk menang kiranya. Tega kalau nak menang, dia kena tangkap semua Haider tau. Ha, nampak gayanya Haider, tim Haider lah akan menang sekali lagi. Okey, terbaik Aizat. Tamat sudah. Yeah, terbaik oh Aizat. Wah, tengok eh. Aizat seorang je yang hidup. Wow, memang terbaik. Power, power. Aizat memang power. Orang ini nak ikut Aizat lah kali ni. Untuk pusingan seterusnya, kalau orang ini jadi Haider, orang ini punya rancangan adalah untuk ikut Aizat. Sorok dekat tempat Aizat. Sebab Aizat ni dia pandai cari tempat sorok. Pakai skrip apa barang orang. Eh, orang ini tak pakai skrip. Orang ini ikut Aizat. Okay, orang yang akan ikut Aizat. Okay, korang pilih. Tadi hospital. Oh, dia ada mode lah. Tak normal dual Tega. Dual Tega ni orang ni rasa ada dua Tega lah. Wih, ni susah ni. Dia kalau ada dua Tega tu yang mencabar ni. Ah, tak apa, tak apa. Kita cuba lah. Tak cuba tak tahu kan. Susah ke, senang ke, ay, macam mana ke. Okay, tapi map map kali ni adalah map hospital. Okay, Tega, Tega. Sebab Tega kalau ada dua orang, orang ni harap orang ni jadi Tega lah. Okay, sebab Tega ni tak tekan, tak tertekan sangat lah. Aduh, Haider. Siapalah Tega dua orang tu. Dual Tiger, Tiger. Oh, Mimi Go dan Kucing Nim. Nampak gayanya kita kena berhati-hati. Okay, Aizat, Aizat, mana awak Aizat? Ah, sudah Aizat, orang kita nampak awak. Dapatnya rancangan orang untuk mengikuti Aizat menyorok mungkin akan gagal. Alamak, macam mana ni Aizat? Nak sorok mana ni Zat? Zat, nak sorok mana Zat? Zat, 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 nak sorok mana Zat? Ah, sudah, ah, sudah, ah, sudah. Ah, sudah. Sudah. Macam mana ni? Wafi, Wafi. Untuk diam-diam kat sini Wafi. Jangan bergerak Wafi. Nampak gayanya orang ni nak ikut Aizat memang. Aizat! Tumbang! Alamak, Aizat dah tumbang. Okey, diamlah. Shh. Kiki Wafi, orangnya tengah diam lah ni. Wafi senyap-senyap je lah kat sini. Janganlah bagi tahu. Diam lah, janganlah chat Wafi. Diam je Wafi. Aduhai. Aduhai. Bahaya ni Wafi. Wafi bahaya sangat-sangat ni. Wafi bahaya sangat-sangat ni Wafi. Wafi, senyap-senyap je Wafi. Jangan bergerak Wafi. Sekarang ni memang agak bosan jugalah menyorok kat sini eh. Sebab ini adalah lokasi terbaik lah. Hmm, apa nak jadi? Wafi, 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 Wafi. Diam, diam, diam. Wafi, Wafi, Wafi. Okay Wafi, kita boleh tengok leaderboard sekarang ni. Oh,
Tega, bateri dead. Oh, kucing Mim, bateri dah habis. Bateri kucing Mim dah habis. Oh! Woo! Yeah! Orangnya alive. Fortzat alive. Oh, sebenarnya tadi orangnya selamatkan Aizat tau. Ah, wah. Yang mati hanyalah... Wow! Terbaik. Semua Haider menang. Yeay! Eh, makin best lah game ni. Serius, serius, serius. Tak tipu. Makin seronok game ni sebenarnya. Ah, pilih hospital ke? Nish. Nish kata pilih hospital. Ah, tapi tak apalah, kita tengok apakah FK masak nasi. Tak apa, tak ada rezeki pun. Okay. Mansion, hospital. Ramai suka pilih hospital sebab mungkin tempat hospital ni adalah tempat yang paling mudah sebab tempat dia besar. Banyak tempat untuk kita sorok lah sebenarnya. Okay. Dengan ini orang ni harap orang ni berpeluang untuk menjadi tega. Okay. Tak ada apa-apa yang mustahil. You are. Okay, kita tengok. You are tega, 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 tega. Please tega, please tega. Ah, Haider lagi. Mungkin bukan rezeki orang ni lah. Wow, habis. Ah, Aizat jadi tega memang habis cerita dia. Oh, ini susah ni. Orang kita tak tahulah boleh survive ke tidak. Sebab Aizat ni dia ada kuasa magic tau. Dia boleh tahu lokasi kita. Memang habislah cerita dia. Tak apalah, kita bertahanlah selagi boleh. Itu je lah kita boleh buat sekarang ni. Okay, itulah. Jangan. Ya Allah, jangan ikut orang ni. Diam-diamlah. Jangan diikut orang lagi. Okay, main sini, main sini, main sini. Tiga orang lah. Tiga-tiga orang duduk kat sini. Okay. Shh, diam, diam, diam. Okay, merangkak, merangkak, merangkak. Shh. Aizat ni bahaya tau. Orang ni takut sikit sebab Aizat ni dia boleh menggunakan kuasa magic ni tu. Jadi orang ni harap dia tak gunakan kuasa magic lah. Dia jujur lah. Kuasa magic tu dia memang... Orang ni tak tahu nak describe macam mana. Tapi dia ada kuasa magic lah sebenarnya. Aizat ni dia pandai buat magic dalam Roblox. Dia boleh macam tahu lokasi kami lah. So, itu yang orang ni khawatir dan takut juga sekarang ni. Sebab... Orang ni pun tak tahu nak describe macam mana. Tapi orang ni menggunakan terma magic lah. Aizat ni adalah magician dalam Roblox ni lah. Korang duduk diam-diam eh. Sekarang ni orang ni dengan dengan ni lah semua ni kan. Orang ni tak nak sebut nama. Tak pasal-pasal nanti terbocor lokasi. Jadi sekarang kami tengah memang menyorok je lah. Jangan bergerak, jangan bergerak, jangan bergerak. Duduk diam-diam. Tapi ada harapan untuk kita menang walaupun Aizat dia ada kuasa magic. Sebab apa? Tempat ni besar tau. Tempat hospital ni bukannya kecil, besar. Sangatlah besar. Jadi mungkin ada sinar harapan untuk kita. Oh, okay, 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 okay. Guys, 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 guys. Tagers can see your light. Duduk diam, duduk, duduk diam. Duduk diam, duduk diam. Shhh, diam, 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 diam. Okay. Wizaf dah fallen. Okay, okay, okay. Bertahan, bertahan, bertahan. Relax je, relax je, relax je. Wan. Alamak, tersebut nama Wan pula. Wan, relax je lah, Wan. Dah tersebut, sebut je lah. Yeay! Jadi, Aizat dah habis bateri. Aizat hanya mampu menjumpai Zaf Akil seorang sahaja. Memang terbaik lah. Wah. Memang terbaik. Oh, memang terbaik lah. Serius, orang ni boleh katakan orang ni terkejut lah. Walaupun Aizat, orang ni tahu dia boleh buat magic. Tapi dia tak mampulah sebenarnya untuk cari kami. Kiranya kami ni hebat lah menyorok. Baik, lokasi apakah? Hospital sekali lagi. Wah, nampak gayanya dia orang nak hospital. Tapi mood kali ni adalah speedy. Oh, adakah supermarket? Okay, orang ni pun tak tahu. Nampak kayaknya supermarket yang menjadi pilihan buat masa sekarang ni. Map dia kalau dia tambah lagi banyak-banyak map, mungkin lebih seronok lah. Setakat ni orang ni suka map supermarket dengan hospital lah. Okay, kali ni orang ni mengharapkan orang ni menjadi seorang tega. Sama-samalah kita lihat mampu atau tidak orang ni menjadi seorang Haider lagi guys. Haider lagi, okay. Oh, ini senang. Wafi jadi tega. Ini senang. Senang bosku. Semua kata senang. Ini senang je lah. Okay, okay, okay. Orangnya nak jumpa dah tempat menyorok. Okay. Tempat menyorok terbaik dari ladang sekarang ni. Okay. Orangnya dah jumpa. Okay.
tempat menyorok terbaik dari ladang buat masa sekarang. Okay, sekarang ni kita kena senyap je. Senyap je. Jangan cakap apa-apa. Senyap je. Orang ni yakin lah Wafi takkan jumpa kita dekat sini. Okay. Orang ni rasa kita masih lagi terselamat sekarang ni. Okay. Orang ni yakin sekarang Wafi tengah tertekan. Wah. Orang ni yakin Wafi memang tertekan sekarang ni. Wafi alright ke tak alright? Aduhai. Easy. Orang selfish. Ya, kita akan main lagi dua pusingan. Incah, jangan risau. Alah, nanti orang juga kalah. Oh, yeah. So, ini adalah second last round. Selepas ni, last round lah. So, this is second last round. Okay, mari kita pilih lah. Okay, hospital high school. Orang lagi rasa high school lah. Sebab tak pernah lagi main dekat sekolah. Dua map ni, hospital dengan supermarket, kita dah cuba. Sekarang ni kita cuba dekat high school. Oh, gila dia cakap dia nak kalahkan orang ni lah. Tak apa. Alright, tapi tadi Wafi memang sangat easy lah. Ramai yang berkeyakinan tinggi. Okay, you are Haider. Orang ni berharap sangatlah orang ni diberi peluang untuk jadi tagger. Tak nak jadi Haider. Tersalah sebut. Aduh, tersebut Haider tadi. Dia memang dapatlah jadi Haider. Yang ni sederhana lah. Kalau Zaf jadi ni, sederhana. Okay, so sekarang kita berada dekat sekolah. Jadi kita kena carilah tempat menyorok yang terbaik. Tak selamat dekat situ. Okey, sekarang ni tiga dah keluar. Hai, janganlah ikut orang ni. Kenapalah korang suka ikut orang ni ya? Alahai, okey. Orang ni rasa tiga tak jumpa kita ni. Tolonglah. Okey. Orang ni rasa orang ni memang pandai main sorok-sorok. Okey. Orang ni yakin sekarang ni semua hidup lagi. Wah. Tempat sekolah ni besar lagi daripada hospital dengan supermarket. Ini bermakna tempat high school ni adalah tempat yang terbaik, map yang terbaik lah. Jadi orang yakin sangat tega sekarang ni tengah tertekan, tengah terstres. Nak cari orang dia tak jumpa satu pun kalau kita tengok dekat tab semua masih hidup sekarang ini. Jadi nampak gayanya. Okay, mungkin kita boleh bersiar-siar. Orang ni tak rasa tega ni jumpa orang ni. Nampak macam easy sangat je. Okay, mainlah kita cuba bersiar-siar di luar-luar. Mulut orang ni basin, tapi orang ni menjadi sebat. Walaupun mulut orang ni masin, orang ni berjaya survive. Okay, besar. Memang besar sekolah. Tapi itulah kelebihannya. Jadi ini adalah last round. Korang noob lah. Okay, baik. Kita akan cuba buat kali terakhir untuk game flashlight tagger ini. Jadi marilah kita tengok adakah orang ni berpeluang untuk menjadi tagger. Okay, manakah pilihannya? Wah, dimension ni susah weh. Oi, ramai undi dimension ni. Ini gonna be susah lah. Tapi map ni kita tak pernah cuba lagi lah. Dimension ni, okay. Tapi nampak macam rumah mansion ni tak ada tempat nak menyorok sangat. Tapi tak apa, kita cuba sahaja cari tempat menyorok yang terbaik. Ini last round, orang ni mengharap orang ni dapat jadi tagger. Sebab tempat ni macam tak ada tempat sangat nak menyorok kan. Jadi ada chance lah. Aduh, Haider lagi. Siapa jadi tagger? Mimigo. Mimigo senang ke susah eh? Okay, Mimigo ni orang yang tak tahulah susah ke senang. Tetapi yang pasti kita tak banyak tempat lah nak menyorok kat sini sebenarnya. Memang serius orang yang cakap tak banyak tempat. Memang tak banyak tempat guys nak sorok kat sini. Orang ni pun tak tahu nak sorok kat mana sekarang ni. Tak apalah, kita cuba je lah sorok dekat sini. Manalah tahu. Sorok dekat sini. Duduk. Oi, dia panggil. Okay, relax. Orang yang yakin
kita sekarang tengah menyorok dekat tempat yang paling terbaik dalam mansion ni. Memang agak susah sikit lah. Oi! Tak apa. Ini tak kira last round lah sebab sekejap sangat. Kita akan cuba sekali lagi untuk kali terakhir. Last game betul-betul Nash. Aduh, cepat sangat. Tak puas, tak rasa lagi. Orang ni harap sangatlah. Orang ni diberi peluang untuk menjadi tega. Orang ni betul-betul nak jadi tega. Tega tu takut dengan aku eh. Gila, amboi. Gila. Apa kita cuba? Hey, kenapa orang ni tak main? Cannot speak that player is not. Orang tak tekan play pula. Aduhai, orang tak tekan play. Tengok. Main. Orang ni main. Orang ni ingat ke orang ni tak tekan? Map apa ni? Map supermarket. Okay. Aizat jadi apa? Aizat yang menjadi tagger. Orang ni rasa kita ada kelebihan ni. Gila. Sekarang ni orang ni menyorok dengan killer. Sebab apa orang ni yakin? Jejak killer. Tak selamat killer. Aizat! Sakit! Aizat! Ya Allah! Aizat jumpa pula orang ni! Tolong! Dah lah ini last round. Aizat tak kasih chance Tolong! Gila! Tadi awak kata awak pro. Macam mana ni? Aduhai, siapalah yang nak selamatkan kita sekarang ni? Mujurlah ada super wira yang menyelamatkan orang ni. Terima kasih. Aduh, sakit kena lampu. Sakit kena lampu tu. Orang ni dah tercedera ni. Tangan dah cedera ni. Hai, Tega, kasihlah chat. No. Nasib baik Tega lepaskan orang ni. Orang ni tak rasa Tega tu akan berikan lagi orang ni chance kalau dia jumpa orang ni sekarang ni. Okey. Nak tak nak sekarang ni orang ni kena cari tempat menyorok. Bahaya ni. Okey. Orang ni harap sangat-sangat kali ni orang ni tidak berjumpa dengan Tega tu. Harap sangat-sangatlah orang ni selamat. Round kali ni sengit eh. Ramai yang perlukan revive sekarang ni. Orang ni tak berani nak cari. Tak apalah. Orang ni kena jadi wira. Alamak, orang ni terjatuh. Okey. Orang ni kena berani. Kena berani sekarang ni selamatkan rakan-rakan. Jangan sesekali kita takut. Alamak. Adakah tindakan orang ni untuk menyelamatkan rakan-rakan orang ni akan berjaya ataupun tidak? Alamak, nampak gayanya akan gagal. Orang ni tak boleh nak selamatkan diorang. Sekarang ni. Maafkan orang ni, kawan-kawanku. Ramai yang dah terkorban sekarang ini. Tapi Aizat masih lagi hidup. Alamak, tega aku boleh nampak. Okey, sekarang ni orang ni dah jumpa tempat terbaik lah untuk menyorok. Berbeza daripada tempat yang orang ni sorok tadi dekat tempat supermarket ni. Jadi memang ada peluang yang sangat tinggi lah. Cerah sebenarnya. Nampaknya ramai rakan-rakan orang ni yang telah terkorban. Nampaknya Aizat adalah tega yang sangat berbahaya. Seperti yang orang ni katakan tadi, Aizat bila jadi tega dekat hospital dia tak berjaya sebab hospital besar. Tapi dekat supermarket ni dia menunjukkan dia adalah tega yang berbahaya sebenarnya. Tapi kalau Aizat tak jumpa orang ni, dia tak berbahaya lagi lah. Orang ni masih lagi mampulah menewaskan Aizat sebenarnya. Nampak kaya ramai yang memerlukan revive. Cuma orang ni tak mampu nak selamatkan diorang sebab apa? Orang ni takut terjumpa dengan Aizat dan sebagainya. Tapi itulah dia. Apa yang orang ni boleh buat? Orang ni bukannya tamak ke apa. Tapi sekarang ni orang ni tak boleh nak buat apa-apa. Ini saja apa yang orang ni boleh buat. Orang ni tak boleh nak fight untuk diorang. Aizat, orang yakin Aizat tidak boleh jumpa orang ni sekarang ini. Orang yakin sangat-sangat Aizat tak boleh jumpa orang ni.
Relax. Macam tak sedap pula, macam tak best pula. Ya Allah, sayang. Kepala Aizat boleh dapat orang ini. Astagfirullahaladzim. Sakit Aizat, sakit Aizat. Lampu tu sakit Aizat. Aizat, maafkan orang ini. Sakit. Aduh, berapa lagi bateri Aizat tu? Ya Allah. Kenapalah orang ini cakap besar. Ini orang ini rasa dia ada orang berdendam dengan orang ini. Yang mana dah mati ni dia bagi tahu lokasi orang ini. Kalau tidak, Aizat takkan tahu di manakah lokasi orang ini. So sekarang ya tinggal dua orang saja lagi lah. Orang ini berharap Wan Ashraf, Amirul Syafiq menyorotlah dengan baik-baik. Amirul Syafiq! Barunya orang ini nak bagi semangat. Bateri dia bertambah lah orang. Iya ke? Woi, bateri Aizat bertambah. Itu lah orang yang cakap tadi. Aizat dia boleh gunakan magic dia. Nampak gaya magic tu. Orang yang pun tak tahu macam mana Aizat gunakan. Tapi nampak gayanya Aizat pasti akan menang. Dia perlu mencari seorang saja lagi. Wan, awak, orang yang rasa awak sorot lah. Baik-baik Wan sekarang ni. Jadi Amirul Syafiq juga masih hidup. Amirul Syafiq menjadi wira sekarang ini, menyelamatkan rakan-rakan. Aizat mungkin sedikit tertekan. Bateri dia semakin berkurangan dengan pantas. Oh! Naik! What? Dia boleh naik bateri? What? Okay, Wan baru saja terkorban sekarang ni. Wan memerlukan bantuan Amirul Syafiq. Nampak gayanya Amirul Syafiq ni dah macam orang askar dah tau. Dia menjadi wira tau. Walaupun dia cedera, dia sekarang cuba mencari Wan Ashraf. Dia nak selamatkan Wan Ashraf. Wah, terbaiklah Amirul Syafiq. Mimigo kembali menyorok. Jadi Mimigo dah menyorok di tempat yang berbeza. Sekarang ni Mimigo dah menyorok dekat bahagian rak-rak kontainer tu. Orangnya harap Aizat tak pergi ke rak-rak kontainer tersebut. Okay. Wah, Mimigo, kenapa awak lari? Baru je orang ini nak tipu band dia orang. Aduh, Mimigo, no. Kita tengok daripada POV. Wah, buat kali pertama dalam sejarah kita bermain game ini, Tigers menang. Dan Tigers yang pertama kali menang adalah Aizat. Dan sebenarnya orang ini tak tahu Aizat dia pakai apa, tapi bateri dia bertambah. Baiklah guys, apapun orang yang rasa sampai di sini saja dulu untuk video kali ini. Kalau korang semua terhibur, jangan lupa tekan butang like dan juga subscribe channel Horagi 99. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Bye-bye semua.